Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pornografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara agar chat di Telegram tidak dapat di screenshot terbaru 2024 tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kan buka aplikasi Telegramnya terlebih dahulu ya. Kemudian agar chatnya tidak bisa di screenshot, yang pertama akan coba ya melakukan screenshot di chatnya seperti ini. Misalnya aja ya, saya akan ke screenshot yang ini. Langsung aja ya screenshot. Nah ini masih bisa ya untuk di screenshot. Selanjutnya di sini kalian klik aja ya garis 3 yang berada di pojok kiri atas. Nah yang ini. Terus pilih yang pengaturan. Dan pilih lagi yang privasi dan keamanan. Terus pilih lagi yang kunci aplikasi. Lalu di sini kalian klik aja ya yang aktifkan kode sandi. Nah di sini kalian buat aja ya jika kalian belum buat untuk kode kuncinya. Nah di sini saya akan buat ya. Nah di bagian ini, di bagian tampilkan konten ini kalian nonaktifkan aja ya seperti ini. Terus klik OK. Nah coba kalian buka lagi ya chatnya yang tadi seperti tampilan yang sebelumnya. Oke, chatnya yang ini ya, yang tadi ya. Kemudian lakukan screenshot kembali seperti ini. Dan di sini nanti di HP kita akunnya muncul notif seperti ini ya, bahwasanya tidak dapat mengambil gambar layar atau dengan kata lain tidak dapat di screenshot. Dan coba kalian keluar lagi ya dari chattingannya ini. Dan di tampilan ini kalian coba melakukan screenshot kembali ya seperti tadi. Nah di sini kan bisa lihat ya, di sini masih juga ya tidak bisa melakukan screenshot. Nah mudah dan simpel sekali bukan untuk tutorial kali ini, dan mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.